patali jeung viralna katangtuan saragam anyar anu dicindekeun ku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat nembrakeun pihakna taca neuleuman ketak make baju adat anu anyar di sakolaan. Pangna kitu Kemendikbudge henteu ngawajibkeun baju adat dipake di sakolaan. Nalika diwawancara Satu Tas Musrenbang Jawa Barat di Kota Bandung poe Senin 23 April 2024, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya ngebrehkeun katangtuan saragam sakolah geus dilarapkeun sawatara taun katompernakeun sarta taya parobahan anu signifikan. Patali jeung baju adat anu dipake di sakolah, ayeuna pihakna tacan boga rancang keur ngatur sacara masif ketak ngatur tur talarapna. Samalah pihakna ge tacan neuleuman patali jeung eta katangtuan. Ketentuan yang seragam itu ya, itu kan sebetulnya sudah beberapa tahun ini berlaku dan tidak ada perubahan signifikan tentang ketentuan seragam itu. Jadi penggunaan putih abu dan lain sebagainya itu sama, pramuka juga sama. Andaipun itu ada terkait dengan pakaian adat, memang kita sampai saat ini belum ada rencana untuk mengatur secara masif atau secara keseluruhan terkait dengan pengaturan pakaian adat. Nah, selanjutnya untuk pakaian sekolah itu juga kan sudah diatur, jadi sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Jadi ya kita tidak banyak perubahan terkait dengan seragam sekolah. Wahyu nandeskeun Kemendikbud henteu ngawajibkeun ketak make baju adat di sakolah sarta masrahkeun eta kawijakan ka saban leuweuk. Budi Hartati, Bandung TV.